Beginilah situasi konser musik yang digelar di Cafe Soho pada Rabu malam lalu. Dalam rekaman video amatir, tampak pengunjung bernyanyi dan menari bersama tanpa menerapkan protokol kesehatan. Apalagi acara ini berlangsung di bulan suci Ramadan. Banyaknya kecaman dari warganet membuat Satpol PP Polresta Banda Aceh melakukan penyegelan. Pemilik dan sejumlah pekerja kafe juga digelandang ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, kafe ini juga pernah mendapat teguran agar menjalankan usaha sesuai dengan peraturan dan kanun yang berlaku di Banda Aceh.